Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera, selamat pagi seluruh warga Malaysia. Kali ini saya akan menyampaikan berita berkenaan dengan pemain Kelantan FC dapat bonus RM1000. Berita dipetik daripada BH Online. Kota Baru gembira dengan kemenangan 2-0 ke atas Kelantan United Football Club KUFC. Petang semalam, pemilik Kelantan FC Norizam Tukiman mengumumkan pemberian bonus sebanyak RM1000 kepada setiap pemain dan kaki tangan pasukan. Pengumuman itu dibuat selepas mereka mengatasi pasukan lawan jiran hasil jaringan penyerang import Jack Raymond Hindel dan Nur Syamil Abdul Ghani dalam saingan Liga Perdana di Stadium Sultan Muhammad IV. Nurizam mengumumkan pemberian bonus itu melalui akun Facebook miliknya, Zam Saham, dengan caption, "Saya terharu dengan kesungguhan kamu semua." Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.